Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Pandemi COVID-19 di Indonesia dan sejumlah belahan dunia belum berakhir. Dampak tidak langsung masih dirasakan masyarakat, mulai dari pemutusan hubungan kerja alias PHK, hingga kebangkrutan sejumlah pengusaha, utamanya UMKM. Dari dua dampak tersebut, dikhawatirkan kembali berdampak pada kesehatan mental, yang mungkin dirasakan di tengah terpaan virus yang mematikan ini. Bagaimana mendeteksi dan juga mengatasi kesehatan mental di tengah pandemi? Pemirsa, kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Petang berikut ini. Bersama saya ada Mbak Lucia Pansilawati Ningsih, hipnoterapis anak, remaja, dan keluarga. Selamat sore, Mbak Lucia. Mbak Lucia, boleh diaktifkan audionya? Selamat sore, Mbak Tasya. Iya, selamat sore. Mbak Lucia, mungkin bisa dijelaskan apa ini sih? Sudah. Iya, apa pentingnya kesehatan mental itu? Ya. Wah, sangat penting sekali ya. Sebenarnya kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan tubuh fisik. Jadi, kalau kita rutin mengecek kesehatan fisik, sebenarnya sama pentingnya kita mengecek kesehatan mental kita. Nah, cuman di masa sekarang masih banyak orang yang merasa tabu, malu ketika mereka harus memeriksakan dirinya atau memastikan kesehatan mentalnya. Padahal mereka sudah merasakan beberapa gejala dan dianggap mengganggu. Seperti itu, Mbak Tasya. Iya, kalau kita berbicara mengenai tantangan-tantangan di tahun ini karena saat ini masih pandemi, apa saja sih kira-kira gangguan untuk kesehatan mental yang kira-kira bisa muncul terhadap masyarakat secara umum? Iya, bisa dibilang masa-masa sekarang ini merupakan perubahan salah satu faktor ya yang mempengaruhi kesehatan mental, yaitu perubahan sosial, kemudian perubahan banyak sekali tekanan ya karena adanya perubahan sosial ini, kemudian perubahan situasi kesehatan seperti itu banyak memberikan dampak bagi kesehatan mental masyarakat, terutama yaitu gangguan-gangguan kecemasan, kekhawatiran, bahkan yang sampai taraf yang berat itu bisa menjadi depresi, baik dari depresi ringan maupun sampai depresi berat. Seperti itu, Mbak Tasya. Oke, jadi kalau misalnya kita bisa kelompokkan masalah-masalahnya mulai dari beberapa sektor ini, tentunya karena ini ada masalah di kesehatan, tentunya akan berdampak juga akibat dari masalah kesehatan ini berdampak terhadap kesehatan mental kita, kemudian juga ekonomi begitu. Iya, ya Mbak, betul. Ya? Iya. Selain itu juga sosial. Iya, karena kesehatan sekarang ini artinya ya kita sekarang mengalami pandemi. Di tengah pandemi ini pasti kita terus menyadari bahwa kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Nah, dan beberapa waktu ini banyak sekali juga ya teman-teman, bahkan lingkungan kita, keluarga, yang akhirnya ikut merasakan gitu ya terkena COVID-19 ini. Dan itu sangat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Seperti rasa was-was, rasa cemas, dan kemudian perasaan-perasaan diliputi kecemasan yang tinggi gitu ya. Ibaratnya mereka harus terus menjaga protokol dengan sangat hati-hati gitu, semakin ketat seperti itu. Nah, itu merupakan simptom-simptom atau gejala-gejala dari kecemasan, efek dari kesehatan fisik yang dialami banyak masyarakat hari ini. Seperti itu. Oke, kalau misalnya kita berbicara mengenai ekonomi, ini kan banyak sekali masyarakat yang terpukul perekonomiannya, begitu ya, baik pengusaha maupun juga masyarakat sekitar, misalnya punya cicilan rumah atau cicilan mobil yang akhirnya tidak terbayarkan begitu. Nah, ini dampaknya seperti apa terhadap kesehatan mental mereka? Sebenarnya kesehatan mental itu banyak faktor ya yang mempengaruhi. Jadi ada di antara kita juga yang mungkin merasa mengalami kejatuhan-kejatuhan ekonomi, kemudian tantangan-tantangan kesehatan, kemudian tantangan juga dunia bisnis dan lain-lain. Tetapi orang-orang tersebut memiliki daya tahan yang cukup baik di dalam memanage atau mengatasi kesehatan mentalnya. Nah, tetapi ada juga mereka yang mengalami kesulitan di dalam
memaintain atau mengelola kesehatan mentalnya. Nah, jadi dalam artian bahwa perubahan apapun yang terjadi, baik perubahan situasi kesehatan kali ini seperti kita di tengah pandemi, perubahan sosial, perubahan ekonomi, itu tidak semuanya dipukul rata mengakibatkan atau menjadikan masyarakat kita mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi ada tingkat atau level dari kekuatan gitu ya, dari setiap individu, bagaimana mereka mengatasi masalah-masalah kesehatan mentalnya mereka. Seperti itu Mbak Tasya. Nah, kalau mereka yang mengalami kesulitan di dalam menangani atau menghandle kesehatan mental mereka, ya akan banyak sekali gitu yang dialami, dari gangguan perilaku, kemudian gangguan emosi, gangguan pikiran gitu ya, sampai nanti akhirnya mereka harus dibantu dengan datang ke profesional untuk bisa dideteksi diagnosanya apa yang mereka alami, kesehatan mental yang dialami atau dirasakan itu. Seperti itu Mbak Tasya. Iya, setiap orang ini kan tentunya memiliki reaksi dan juga respon yang berbeda-beda ya terhadap suatu masalah. Nah, apa yang harus kita waspadai dan bagaimana caranya mengenali ciri-ciri orang yang terganggu kesehatan mentalnya, mulai dari tingkatan yang paling ringan hingga yang berat? Ya, betul. Nah, ini yang perlu ya diketahui oleh banyak masyarakat. Jadi, karena tidak ada yang mampu menjaga diri kita sendiri, yaitu kecuali diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, masyarakat perlu mengetahui bagaimana sih cara mendeteksi kesehatan mental kita. Apakah kita cukup baik gitu ya, cukup sehat secara mental. Nah, deteksi ini bisa dideteksi dari 4 aspek. Contoh yaitu dari aspek pikiran gitu ya. Mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental, mereka banyak memiliki pikiran-pikiran yang seperti menyalahkan diri sendiri, kekecewaan atau penyesalan yang sangat kuat seperti itu, kemudian kecemasan yang berlebihan, atau bahkan pikiran-pikiran ingin bunuh diri seperti itu. Nah, kemudian juga deteksi lagi dari aspek emosi. Jadi kalau emosi kita tiba-tiba sering terjadi perubahan emosi atau perasaan atau situasi hati ya, suasana hati begitu cepat dan tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, nah itu menjadi sebuah sebuah peringatan gitu ya, sebuah tanda buat kita untuk bisa segera mengatasi. Kemudian dari aspek fisik juga, biasanya contoh-contoh yang mengiringi itu ya kesehatan mental seseorang itu biasanya ditandai dengan mereka yang mengalami kesulitan tidur atau pola tidurnya mereka berubah, terjadi perubahan yang sangat ekstrim gitu ya, sulit tidur, atau ada rasa atau dirasakan banyak sekali bagian tubuh yang kaku atau jantung berdebar, kemudian juga tangan mudah berkeringat, kemudian juga leher kaku gitu ya, atau sembelit bahkan, atau asam lambung yang meningkat. Nah, itu juga bisa menjadi deteksi, atau migrain atau vertigo gitu ya. Nah, kemudian juga yang kemudian adalah tadi udah ya, pikiran, emosi, dan tubuh fisik. Nah, kemudian juga dari aspek psikologis, kalau misalnya dari aspek psikologis kita, misalnya kita merasa sudah mulai menarik diri gitu ya, kemudian ada kecenderungan agresi seperti itu, tindak kekerasan, kasar, nah itu mesti segera untuk bisa mendapatkan pertolongan atau bantuan pertama gitu, pertolongan pertama. Nah, cara mengatasinya, mau lanjut nih Mbak Tasya atau? Tunggu dulu nih Mbak Lucia, karena saya mau menanyakan, ini harus keempatnya mengalami gangguan sehingga bisa ditangani dan kita bisa aware untuk mencari bantuan, atau hanya salah satu ini kita sudah harus mencari bantuan? Ya, biasanya kalau dari sisi emosi, misalnya dia mengalami kesedihan atau rasa menyesal atau bersalah ya, dan itu berlarut-larut hingga 2 minggu lamanya, nah itu juga termasuk sudah alert gitu ya, sudah tanda-tanda bahwa dia harus segera mencari bantuan. Karena bisa jadi mungkin
tubuh fisiknya tidak dirasakan, bukan berarti tidak bereaksi, tapi belum dirasakan. Karena pada prinsipnya tubuh fisik dan tubuh mental itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mereka saling mempengaruhi. Ketika tubuh fisik kita mengalami kesakitan atau gejala sakit gitu ya, maka pikiran dan emosi kita akan mempengaruhi pikiran dan emosi kita juga. Begitu juga sebaliknya, tubuh mental kita, pikiran dan emosi kita, maka itu akan mempengaruhi tubuh fisik kita juga. Nah, seperti itu Mbak. Jadi harus harus benar-benar gejala-gejala yang ada ini harus terlihat lengkap dulu, baru ini bisa disebut. Tidak perlu lengkap, tetapi dirasakan, kalau misalnya dia bisa merasakan secara lengkap, nah itu bisa menjadi data gitu ya, bisa menjadi data buat profesional untuk bisa membantu dia lebih spesifik. Nah, tetapi kalau misalnya dia mendeteksinya sudah dari tubuh fisik aja, itu pun juga sudah sangat membantu sesungguhnya. Misalnya tiba-tiba dia mengalami pusing yang sangat atau sakit kepala yang luar biasa, dan itu dirasakan bisa sampai lebih dari 1 minggu gitu misalnya, dia bisa segera mencari pertolongan, entah itu ke dokter umum dulu, dan kemudian ketika dokter menyatakan bahwa mungkin ini ada kecemasan atau ada gangguan kekhawatiran seperti itu ya, atau ada emosi, nah itu bisa dibantu oleh bantuan yang memang mereka expertnya di kesehatan mental, seperti itu. Baik, Mbak Lucia, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Siap. Tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.